kita sekarang lagi ada di jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang, guys. Nah, itu di depan kita itu sudah ada pusat grosir Tanah Abang, ya guys, blok A dan blok B yang sudah kita review beberapa waktu yang lalu, ya guys. Nah, tadi kita sudah muter-muter ke 386 meter panjangnya dari GPM Tanah Abang ini, guys. Nah, oke. Sekarang kita mau masuk ke pintu alternatif dari GPM Tanah Abang ke pusat grosir Tanah Abang blok A dan blok B, ya guys. Oke. Kita masuk, guys. Oke, guys, itu di depan kita, ya. Sudah ada pintu masuk dari pintu masuk ke pusat grosir Tanah Abang blok A dan blok B. Oke, ini kita masuk ke terowongan penyeberangan, ke terowongan penyambung antara GPM dan jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang ke pusat grosir Tanah Abang, ya guys. Jadi kebelibet, guys. Nah, itu sebelah kanan kita ada pasar Tanah Abang blok G, guys. Tuh, ada kan? Oke. Nah, ini adalah jembatan penyambung antara GPM Tanah Abang dengan pusat grosir Tanah Abang blok A, blok B, blok G, dan sentral Tanah Abang, guys. Oke, okay? Oke, okay, guys. Nih, sebelah kanan kita ada pasar Tanah Abang blok G, ya guys. Dan kita lagi di jembatan jembatan penyambung antara GPM Tanah Abang dengan pusat grosir Tanah Abang atau ke sentral Tanah Abang dulu, guys. Jadi kita melewati sentral Tanah Abang. Oke, guys, kita masuk. Kita simpan HP dulu, ya guys. Stay tune, guys. Lihat tuh, guys, di bawah macet banget. Panas-panas, ngantri lagi. Oke, guys, kita masuk tuh dari jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang menuju ke pusat grosir Tanah Abang melewati sentra Tanah Abang, ya guys. Oke, kita masuk. Nah, ini dia pintu masuk. Kita masuk, guys. Dingin, guys. Seru. Oke. Baru kali ini loh, guys, kita ke sentral Tanah Abang dari GPM Tanah Abang. Kita mau kemana, ya guys? Iya, kita ke atas dulu, yuk. Kita ke atas menuju grosir fashion nanti turun blok A dan blok B. Oh, oke, okay. Oke, guys, kita ke lantai 2, ya, sentral Tanah Abang. Enak loh, guys, dingin. Oh, ini masih belum ramai, guys, baru buka, ya. Kayaknya sih belum lama sih ini bukanya. Ini bukanya belum lama, ya, Mbak? Baru berapa bulan? Oh, si kosong. Oh iya, makasih, Mbak. Tuh, guys, masih banyak kios-kios kosong tuh, guys, kalau mau nyewa, ya. Masih kosong, guys, karena masih agak baru, ya. Kita lihat ke sana dulu, guys. Sentral Tanah Abang. Harganya berapa, Kak Yusa?
Kualitas sama. Kualitas sama. Ternyata pantai. Oh, ada food court, guys. Wow. Ada food court nih. Ada kopi kita. Ini dari baju anak kecil mau masukin. Ada padang kita. Ada soto betawi. Terus ada soto ayam. Ada dapur Wong Solo. Ada soto lamongan. Aduh, anak kecil, guys. Ada soto lamongan. Ada yang menyet. Aneka nasi goreng, mie ayam, ada mie amin, nasi ponggol, es oin, bakso bakwan Malang, gado-gado ketoprak, dan karedok, ya guys. Kita turun lagi, guys. Kita review di lantai satu lagi, karena lantai dua itu masih sepi ya. Wow. Okay, guys, jadi kalau kalian malas ke pusat grosir Blok A dan Blok B, bisa ke Sentra Tanah Abang ya, guys. Di sini juga beragam loh, guys, pakaiannya. Dibuang, jangan dibuang saya. Oh, ini ada jilbab. Sabar, pengen dapat duitnya. Iya, kalau yang ini banyak amat beli kerudungan. Warnanya kenapa dari ini? Kamu juga sekerudungan mama. Alhamdulillah. Ternyata di sini tuh banyaknya jilbab ya, guys. Aduh. Jilbabnya banyak, guys, di sini macam-macam, bervariasi. Tuh ada jilbab lagi. Jadi kayaknya di sini khusus jilbab ya, guys. Macam-macam jilbab, kerudung, dan mau kena tuh di sana ada lagi jilbab, guys. Jilbab. Ini ada mau kena. Oh, ini khusus apa nih? Oh iya benar, area fashion muslim dan hijab. Mantes. Kita sekarang lihat sini, guys. Oh, kita ke arah sana dulu ya, lurus. Dan ini lingkup, ruang lingkup kecil ya, guys. Jadi kita tuh nggak terlalu capek apabila kita mencari baju jilbab dan kerudung hijab mau kena. Guys, cukup lengkap ya. Baca tebakannya. Halo, Bang. Wow. Oke. Okay. Alright. Itu barang. Itu barang. Kalau kita Okay, guys. Ini kita udah lurus terus ya. Lantai 3 full court. Oke. Okay. Rame, guys. Di Sentral Tanah Abang ya, atau CTA. Rame. Alhamdulillah. Rame, guys. 25 jam masih boleh buka. Kira-kira, guys. Boleh belanja.
rame banget. Ayo 125 aja, boleh. Dingin guys. Aduh, Dudung Blok FBA, jembatan Blok A. Pusat. Jajan donat. Halo guys. Pusat grosir Tanah Abang guys. Di kantin. Oke, kita ke atas. Uangnya. Oke. Oh ini. Kita langsung masuk ke gedung. Jalan Wahid Hasyim guys. Tuh. Keluar Jalan Wahid Hasyim. Nah, ini dia nih. Ke gedung Blok F, Blok B, dan Blok A ya guys. Oke, kita keluar Blok F, A, dan B ke kanan. Oh tuh. Oh kesini agak hot ya guys. Kita keluar dari teman purba, biar tau obat. Enggak ya bapak, ini ayam goreng. Ini ayam goreng, 14.000. Kita mau ke Blok A dulu guys. Mana ya? Ini kalau sudah di dapat itu kita lanjutkan lagi guys. Blok A, B, belok kanan, jangan tanya lagi. Oke. Okay. Nah ini kita nama siapa? Ini udah dikit dong. 0,0. Gimana? Kita ikutin aja jalan ini ya. Oke, kita ikutin jalan ini ke Blok A dan Blok B. Belanja parking ya. Iya. Abang makasih banyak. Iya, makasih banyak. Lurus A dan B lurus. Warnanya ada dia. Ada warna apa? Ada. Biar kunci buku. Nah ini. Jangan banyak nih, ada tulisan. Kalau stasiun lurus ke kiri, kalau banyak jangan tanya, baca jangan tanya. Blok A turun kiri, Blok B turun lurus. Oke. Wow. Kita udah ke Blok B. Kita udah di Blok B ya guys. Dari tadi kita tuh dari sentra Tanah Abang ya. Ke Blok B. Oke. Okay. Di mana kita sudah pernah review ya guys. Yo, lu kan enggak kenal dulu buat Blok A dan Blok B Tanah Abang. Dan sekarang kita melihat lagi situasi dan kondisi di lantai LG Blok B. Oke guys, kita lurus terus. Lobi utama ya. Guys, kita jati jalan dari sentral apa, dari jembatan penyeberangan Mutiguna, melewati
Sentral Tanah Abang, terus ke Blok G. Di situ kita ke Blok A dan Blok B. Oke guys, kita sudah di lobi utama ya, pusat grosir maunya kita gitu kan, Tanah Abang. Gimana, kita sudah pernah review Blok A dan Blok B ya guys. Oke, sekian dulu guys video kita kali ini, melihat dan melihat kondisi dari jembatan penyeberangan multiguna, jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang. Terus kita melewati jembatan penghubung antara DPM ke Sentral Tanah Abang, terus kita ke Blok A dan Blok B ya guys. Oke guys, sekian dulu vlog kita kali ini, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya guys. Bye.